Semangat Pagi. Hai Sobat Rin, video kali ini tentang makanan khas Idul Adha di berbagai negara Muslim. Tradisi perayaan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban seperti sapi ataupun kambing yang kemudian dibagikan kepada keluarga, sahabat, tetangga, dan orang yang membutuhkan. Beberapa hidangan yang umum disajikan dalam perayaan ini antara lain adalah 1. Sate kambing, dibuat dari potongan daging kambing atau domba yang dipanggang di atas arang atau briket kemudian disajikan dengan bumbu kacang ataupun bumbu kecap dengan taburan bawang goreng dan juga potongan tomat. 2. Gulai kambing, masakan berkuah khas Indonesia yang terdiri dari potongan daging kambing yang dimasak dengan bumbu rempah yang kaya dan santan. 3. Nasi kebuli, nasi yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah khas Timur Tengah, seperti cengkeh, kapulaga, kayu manis, dan jinten. Nasi kebuli biasanya disajikan bersama dengan potongan daging kambing atau domba. 4. Sup harira, sup khas Arab yang terbuat dari potongan daging kambing yang dimasak dengan bawang bombay, kentang, dan rempah-rempah khas Arab. 5. Kurma, buah kurma yang diberi berbagai macam hiasan. 6. Sup kaki kambing, sup berkuah khas Indonesia yang dibuat dari kaki kambing, bumbu rempah-rempah, dan sayuran seperti kentang, wortel, dan daun bawang. Itulah beberapa makanan khas Idul Adha yang terkenal dan umum disajikan dalam perayaan ini di berbagai negara Muslim. Jika ada makanan lain yang terlewat, silahkan komen di bawah. Terima kasih.